Halo sahabat-sahabat Tiner sekalian. Senang kembali bertemu dengan rekan-rekan semuanya. Gimana kabar hari ini? Berharap teman-teman selalu dalam keadaan yang baik, sehat, tetap semangat. Ya. Nah, ada beberapa yang saya ingin perlihatkan kepada teman-teman pioner khususnya Tiner sejati ya. Yang pertama, ya ini menjelang rencana open minded yang diajukan oleh leader GCV ya. Yang pertama teman-teman kita lihat ada barter GCV ya. Ada barter GCV yang lagi viral ini di Indonesia ya, bukan di luar. Yang sering minta untuk berita di Indonesia ini bisa dinyimak ya. Nah ini. Saya berada di lokasi rumah makan Manceri. Selamat datang di tanggal 19 untuk 1000 banner Tangerang Banten dalam acara Open Minded Global dan Dukung GCP. Silakan datang di tanggal 19. Kita lanjut ke dalam. Berikan. Sebagai edukasi, nanti di tanggal 19 kita akan menggunakan Pay with Me, bayar dengan koin Mi, pasar tradisional barter dengan harga GCP. Insya Allah akan kita sediakan minyak sayur, beras, indomie, dan yang lainnya di sini. Di rumah makan Manceri di tanggal 19. Kita lanjut ke sebelah. Oke, sahabat PR. Ini ada Bang Ano, Trafik Kesehatan, Bunda Cahaya Barokah, ada pioner kita Pay with Me, bayar dengan Pay with Me, harga GCP 0,00033 Pay. Silakan datang di tanggal 19 untuk terapi bayar menggunakan Pay with Me. Terima kasih, salam petir. Cedera. Seribu pioner dukung UMP GCP 2024 Tangerang Banten Indonesia. Terima kasih. Pidato Indonesia, inilah kawan-kawan banner kita yang ada di sini. Semuanya insya Allah tanggal 19 akan hadir di rumah makan Manceri Balaraja. Kita tunggu, mereka begitu semangat, begitu antusias untuk mendukung Open Minded Global dan GCP 2024. Terima kasih, kita tunggu di tanggal 19 Mei 2024. Salam petir. Nah ini ya. Itu ya teman-teman, nanti akan ada barter 19 Mei ya. 10 hari lebih lagi ya. Di Tangerang. Teman-teman pioner yang mensupport GCV ya. Ya orang berhak punya keyakinan ya. Ada yang mungkin ketawa ya, silahkan aja ya. Tapi mereka juga punya keyakinan ya. Ya saya juga berharap GCV ya teman-teman ya. Lalu kemudian ini juga ya. Ini video lama sih sepertinya. Tapi diupload ulang kembali. Dimana seorang ibu GCV Indonesia Provinsi Sulawesi di Indonesia membayar 0,13 sesuai dengan nilai GCV untuk membeli mobil Toyota ya. Nah ini dia. Sama
keren ya. Nah, itu aktivitas teman-teman kita ya, menjelang rencana Open Mainnet Global 28 Juni. Ya, kita berharap core team menyepakati dan menyetujui ya. Itu teman-teman, kemudian di video saya ada komentar enggak ya? Ini ya, sudah geger pioner pada turun gunung menunggu 28 Juni ya. Semua pada turun gunung kan. Siliwangi gratisan ini klik petir terus tiap hari. Maunya sesuai JCV tapi bagaimana baiknya saja. Pas open mainnet tanpa modal ini. Alhamdulillah. Semoga dikabulkan ya. Mbak Anita semangat, Bang. Semoga sehat. Selamat panjang umur, banyak rezeki. Yes, open minded terwujud sukses. Kakak Fani, wah Kakak Fani hadir lagi. Amin, semoga dipercepat open minded, Bang. Teman-teman yang biasa hadir ya. Majelis Selawat. Oke, terima kasih info-infonya Bang Dema, I love you. Sukses bersama, harap kita semua, amin. Yes. Wah, terima kasih abangku. Kemudian Bang Sarja, ayo pantau terus Bang. Yes. Saya Mbak Nita, semoga Pioneer Core Team yang update Bang Rima sehat selamat panjang umur. Bang Yulis, pendengar setia Bang. Terima kasih Bang Yulis. Dari Mbak Sophia Berau, Mas siang Bang Rima, saya sudah wallet. Jadi gimana lagi Bang? Saya sudah wallet. Kalau sudah di wallet berarti tinggal tunggu ya. Maksudnya sudah di, maksudnya ini sudah di wallet ya. Yang penting sudah, saya sudah migrasi Bang. Bang Mas Supur, Mas Pur, Bang Midianto, info open mainnet tanggal 1 Juni dipercepat karena pioner banyak hutang kayak saya. Oke ya, kita harap teman-teman. Tapi saya ngomong sama ngomong kepada teman-teman bahwa persiapkan kekuatannya sampai 31 Desember saja ya. Itu menurut saya supaya tidak kecewa, karena kalau teman-teman terlalu mungkin berharap dan tidak terjadi, maka okelah, kita persiapkan sampai 31 Desember. Tapi kalau bagi saya lebih pun tidak ada masalah ya. Oke teman-teman, itu informasi dari saya terkait barter hari ini dan juga transaksi mobil ya. Menjelang open mainnet kita berharap itu terjadi ya. Salam sukses, tetap semangat rekan-rekan pioner.